viral gaya pengantin wanita barbar, makan kayak di warteg sambil tunggu ijab kabul. Pemirsa, bersama BRT News Channel kami hadirkan kabar terkini. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share channel YouTube ini. Kebanyakan pengantin wanita biasanya ingin tampil anggun di hari pernikahan mereka. Tak hanya itu, pengantin akan berhati-hati agar hasil riasan dan gaun pengantin tidak berantakan. Meski begitu, ada pula pengantin wanita yang malah tampil kelewat santai di hari pernikahan. Salah satu contohnya adalah video viral satu ini, lewat unggahan akun @ratnayuningsi_mua di TikTok. Seorang MUA membagikan momen seorang pengantin wanita yang malah bersikap barbar saat menunggu ijab kabul. Pada unggahan tersebut, terlihat jika pengantin wanita sedang menanti mempelai pria melakukan ijab kabul. Namun, dirinya malah asyik makan dengan pose kaki diangkat. Tak hanya makan, pengantin wanita ini juga pergi mengambil minum di kulkas seorang diri. Bahkan, ia terlihat lincah berjalan meski menggunakan gaun pengantin. MUA satu ini juga menunjukkan ekspresi girang pengantin wanita setelah dinyatakan sah menikah. Bahkan saat berjalan menuju lokasi akad nikah, terlihat jika pengantin wanita malah mengangkat gaunnya alih-alih berjalan secara anggun. Momen pengantin wanita yang tak malu tampil barbar sembari menunggu akad nikah usai tersebut lantas viral. Bukan cuma kocak, beberapa warganet pun turut membagikan pengalaman serupa dengan pengantin wanita ini. "Inilah gambaran aku ketika menikah nanti," tulis salah satu komentar. "Sama kayak aku waktu nikahan bulan kemarin. MUA-nya aja sampai bilang ini pengantin tapi kayak bukan pengantin, nggak bisa diem banget. Dia adalah aku. Kita yang jalan, orang yang heboh takut makeup-nya luntur. Dulu pas mantan suami ijab, aku lagi tidur di kamar." Tambah komentar lain yang juga memilih untuk santai saat ijab kabul berlangsung. Demikian pemirsa kabar terkini yang kami hadirkan. Saksikan terus BRT News Channel tentunya di YouTube channel, dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen YouTube BRT News Channel.